Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di update burung pasar pramuka. Oke, kita sedang berada di belakang gedung pasar pramuka. Untuk tujuan OMG sekarang meliput ke kios Edi Jopanis yang ada di lantai dasar. Oke, kita langsung menuju ke kios Edi Jopanis lantai dasar. Oke sobat cuman ya, jangan lupa untuk selalu dukung OMG channel dengan cara subscribe, like, dan komen untuk masukkan videonya. Terima kasih. Dan ini kita sudah sampai di kios Bang Edi Jopanis lantai dasar. Ah, ini dia nih abangnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam mas bro. Gimana kabar bang? Alhamdulillah sehat ya mas ya. Bang ini masih tersedia burung apa aja nih kang? Ya, masih banyak ini. Masih bro. Banyak ya? Oke siap. Oke bang, ini dari OMG channel ya. Pengen tahu harga-harga yang masih tersedia di kios Bang Edi Jopanis nih. Oke, dan kita coba langsung tanya satu persatu ya kang ya. Ini tersedia parkit lokal. Ini kena berapa nih kang? 130. Ini sepasangnya kena 130.000 rupiah. Ini stok masih banyak ya? Ya tinggal di sini aja. Nah, ini stoknya tinggal di sini ya, coba cuman ya. 400. Ini juga masih tersedia talak ya. Ini kalau talak parkit Australia apa bukan ini? Iya, talak Australia. Talak Australia. Ini 1.400.000 satu pasang ya? Iya. Oke, mantap. Pasangnya 500. Ini ada gelatik putih. Ini satu pasangnya kena 500.000 rupiah. Ini stoknya masih lumayan banyak ya, gelatik putih. Ini juga masih tersedia jalak Hongkong. Ini jalak Hongkong masih lumayan banyak di kios Bang Edi Jopanis. Ini jalak Hongkongnya kena berapa nih kang? 3 juta. Oh, ini mantap, satunya kena 3 juta rupiah. Ini dia stok-stok jalak Hongkongnya. Nah, kita pindah ke bawah. Ini juga masih tersedia jalak suren. Ini ada jalak suren bahan atau anak-anak gimana? Ini bahan tapi udah bunyi ya. Mantap nih, udah kedengaran ya. Ini berapa ini? Kena 425.000 rupiah. Ini udah bunyi, kedengaran bunyinya mantap nih, keras sekali. Ini jalak Hongkongnya juga udah bunyi. Nih, ya jalak Hongkongnya udah bunyi. Ini tersedia jalak surenya banyak sekali sampai ke atas. Udah bunyi gacor nih. Jalak suren stoknya melimpah sekali ya sobat jaman ya, nanti bisa dikunjungi di Bang Edi Jopanis lantai dasar. Ini juga tersedia lakbet ya, tergantung warna itu. Ini tergantung warna 60 sampai 80. Ini kalau yang warna hijau kena berapa nih?
Kalau yang warna Joshan 60. Joshan kena 60 ribu rupiah. Kalau yang putih ya itu 80-an. Ini kalau ada yang putih nih, ada yang putih, putih ini kena ya putih blue S kena 80 ribu rupiah. Ini dia setopnya. Ini burungnya udah bunyi-bunyi ya, teman-teman ya. Ini ada tersedia emprit pala hitam banyak sekali. Ini kena berapa sepasangnya nih? Rp60.000. Kena Rp60.000. Ini tersedia zebra fin satu pasang kena berapa tadi? Rp100.000. Zebra finnya masih banyak sekali, satu pasangnya kena Rp100.000. Oke. Ini juga tersedia banyak sekali gelatik belong. Ini perpasang ya? Iya. Ini perpasangnya kena berapa nih? Kena Rp130.000 gelatik belong. Ini ada pelatuk bawang. Ini ada betina dan jantannya tersedia di sini. Kalau yang jantan itu kepalanya warna merah. So, kalau yang jantan kepala merah kena berapa tuh? Kena Rp200.000. Ini kalau yang kepalanya hitam nih. Kalau yang hitam nih betina. Nah, ini kena berapa nih? Kena Rp150.000. Ini nanti bisa diternakin nih kalau ada betina sama jantannya. Ini juga ada perkutut lokal, stoknya masih banyak sekali. Ini satu ekornya kena Rp20.000. Stoknya sangat melimpah ya di kios Bang Ebu, di Jopanes lantai bawah, lantai dasar. Ini ke atas stok perkutut lokal semua. Ini ada burung tekukurnya juga kena Rp35.000. Gondol 65. Ini juga tersedia banyak sekali pentet yatim. Ini stoknya melimpah di kios Bang Edi Jepanes lantai dasar. Ini dia stoknya melimpah sekali. Ini nanti hari Minggu bisa habis ini diborong ya. Pentetnya nih banyak sekali di sini. Ini kalau yang mulus kena berapa tadi Kang? Kena Rp70.000. Ini yang udah ekor ya. Gondol 65.000. Kalau yang masih bondolnya, ini kena Rp60.000. Seperti ini bondolnya. Ini juga tersedia banyak sekali poksai mandarin di kios Bang Edi Jepanes, Jepanes. Ini satu ekornya kena berapa poksai mandarin? Rp150.000. Ini masih banyak sekali tersedia di kios Bang Edi Jepanes. Poksai mandarin. Ya, poksai. Ini bagian atas. Thank you.
Ini juga tersedia cucakling. Totoknya tinggal 4 ekor ya. Ini kena berapa? Oh, 600.000 rupiah. Mulus-mulus nih ya, cucakling. Ini juga tersedia cicak biru nih. Ini kena 400.000 rupiah satu ekor. Ini kalau betina 200 ya. Nah, ini betina gold. Ini jantan ya. Nah, ini cicak biru yang betina. Ini kalau yang betina kena berapa tadi? Kena 200.000 rupiah. Ini tersedia kepodang Jawa. Ini kepodang Jawanya tinggal 2 ekor. Ini itu 200.000 kepodang Jawa. Oh, iya. Ini kepodang Jawanya kena 200.000 rupiah. Oh, 3. Ah, ini ya. Nah, itu sama. Ada 3 ya. Ini tersedia 3 ekor kepodang Jawa. Ini juga tersedia cucak Rawa Timur. Ini cucak Rawa Timurnya kena 250.000 rupiah. Ini juga tersedia kapas tembak. Ini kapas tembaknya kena 350 ya. Oke. Okay. Ini dia burunya. Ini ada opior paruh tebal. Ini kena 80.000 rupiah ya. Ini stok sangat melimpah di kios Bang Edi Jopani. Nah, ini dia stoknya masih melimpah. Opior paruh tebal. Ini juga tersedia kopi-kopi kena 80.000 rupiah. Ini sobat cemana ada burung gambling. Ini kena 250.000 rupiah. Ini kalau gambling cucak hijau juga bukan? Iya sama, cuma kan kita nggak tahu cara kawannya. Oh iya benar. Ini dia gamblingnya. Ini juga tersedia sirih gunting abu-abu. Ini kena 100.000 rupiah. Ini ada gelatik batu ya, tersedia gelatik batu kena 50.000 rupiah tapi.
Ini juga tersedia banyak burung selendang biru. Selendang birunya kena Rp50.000 ya. Ini stoknya lumayan banyak. Ini juga ada strawberry fin ya. Strawberry finnya kena berapa tadi sepasang? 250. Kena Rp250.000. Burungnya mungil. Mungil tapi sangat cantik sekali. Oh, bunyinya keras. Oh, si kuting tadi ya. Ini juga tersedia decu kembang. Ini decu kembang kena berapa nih? Kena Rp100.000. Ini juga tersedia burung snapper. Ini satu ekornya kena Rp50.000 ya. Ini juga tersedia cucak wilis. Ini cucak wilisnya kena Rp80.000. Ini ada cucak ranting. Cucak ranting kena berapa nih? Kalau mulus 15, kalau gondol okay. 130. Kalau mulusnya kena 15 ya, 15 150. Dan kalau gondolnya kena 130 ya. Yeah. Ini dia burungnya. Ini sama ini. Ini yang gondol. Ini gondolnya. Rp130.000. Terdending. Ah, kalau yang ini yang mulusnya kena Rp150.000. Ini banyak sekali stok beranjangan ya. Ini beranjangan apa? NTT ya. Ini kena Rp130.000. Nah, ini dia stoknya. Nah, ini dia kesini ya, banyak sekali. Ini ada decu ya. Decu mini apa bukan ini? Oh, decu. Oke. Ini yang ini kena berapa nih? Kalau yang mulus 15, kalau yang bondol kena 13 ya. Oke. Ini juga tersedia sikatan londo lokal. Ini londo lokalnya kena berapa nih? Nah, Rp150.000. Ini ada opior jambul. Ini satu ekor kena berapa nih? Kena Rp80.000. Ini tinggal satu ekor ya. Ini juga ada anis. Ini anis apa nih? Anis merah. Anis merah ya. Iya. Nah, ini yang masih anakan jadi burungnya seperti ini warnanya. Ini kena berapa nih? Rp500.000. Kena Rp500.000.
Ini tersedia 2 ekor ya, Mas ya? Iya. Kemarin banyak. Kemarin banyak ya? Iya, udah keambil semua, tinggal 2 ekor. Belum datang lagi stoknya ya? Iya. Oke. Nah, ini. Ini juga ada mantenan. Iya. Mantenan ini tersedia 3 ekor. Tiga ya? Iya, satunya 50.000. Nah, ini kena satu ekornya 50.000 mantenan. Ini kalau yang cipo nih, ada cipo kan? 25.000. Ini ada ciponya kena 25.000 rupiah. Oke. Ini banyak sekali tersedia SRDC ya. Maaf, burungnya di atas nggak bisa ditampilkan, cuma ditampilkan harganya. Ini harganya kena berapa SRDC ini? 150 bondol 13. Ini kalau yang mulus 150, kalau yang bondolnya kena 130.000 rupiah. Ini dia di atas ya, sobat cemil ya. Maaf, cuma dikasih harganya. Pentet macan juga ada ya? Ada. Ini pentet macan kena berapa nih? 100.000. Kena 100.000 rupiah. Oke, siap. Ini juga tersedia kena leloper. Ropernya kena berapa nih? Kemarin? Kena 150.000 rupiah. Ini stoknya lumayan banyak. Ini juga ya? Mantap. Ini juga tersedia kutilang mas. Ini kena 40.000 rupiah. Ini juga tersedia murai air. Ini murai air kena 100.000 rupiah satu ekornya. Oke, ini ada solout bosku. Ini burung apa solout nih? Lumpret. Pit pala hitam ya. Ini kena berapa tadi ya, lupa. 60.000 rupiah. Mantap. Ya. Okay. Ini ada jalak putih sertifikat yang dewasa nih kena 600.000 rupiah. Ini udah sertifikat ya. Ini kios di Jopane selalu tersedia jalak putih. Yang anakan ini, kalau yang anakan kena 500.000 rupiah. Sertifikat juga ya. Oke, ini ada pleci bustomi kena 25.000 rupiah. Ini juga ada tersedia trimbit ya, burung trimbit kena 60.000 rupiah. Oke. Okay. Ini tersedia si Black Crystal. Ini udah ngepur apa buka belum nih? Udah ngepur ya. Si Black Crystal. Ini kena berapa nih? 600 ya? Oke, okay, siap mantap. 600.000 rupiah si Black Crystalnya. Udah ngepur total, tinggal jadi ya. Gacor. Ini juga tersedia kacer gacoran nih si kios Bang Edi Jopanes. Ini kacer apa nih? Jawa Barat. Kacer Jawa Barat nih ya. Iya. Ini kena berapa nih?
Nah, 1 juta. Wow, mantap. Ini udah gacor ya. Ini ya. Kacar gacoran dan jaminan ini. Jaminan ini, jaminan gacor. Ini dia kacarnya. Tinggal ikut kontes ya, dan perawatan. Ya. Oke, siap, mantap. Ini juga tersedia Samyong betina ya. Ini Samyong betina kena berapa nih? Kena 500 ribu rupiah. Ini udah mengepur ya bukan? Udah ngepur ya. Oke, siap, udah ngepur ini. Samyong betina. Oke, siap. Oke, sobat Cuamania, itu dulu yang bisa dijelasin di kios Bang Edi Jopanis ya, mengenai harga burung yang masih tersedia. Oke mas, terima kasih sudah membantu. Terima kasih. Oke siap, mudah-mudahan lancar dan amin. Tetap jaya ya. Amin. Lancar jaya, Bang Edi Jopanis. Oke siap dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.